Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. So, aku udah lama gak bikin konten-konten spin cuy. Dan di video kali ini aku bakalan nyoba nyepin event yang terbaru ya teman-teman. Untuk eventnya sendiri Devil May Cry Bundle, enjoy. Ini game cukup terkenal dan kalian para player-player PC pasti udah gak asing sama Devil May Cry. Dan keunggulan dari bundle ini mungkin ada di bagian pistol ya. Kita bakalan dapat 2 pistol secara otomatis kalau kita ngumpulin tokennya. Jadi Desert Eagle sama ini. Aku daripada bundlenya lebih tertarik sama pistol-pistolannya, ding. Dan langsung aja modalku di sini ada 1500 nih. Feelingku sih nggak mungkin dapat ya. Tapi karena ini jam hoki, aku spin di jam 2 pagi. Jadi langsung aja kita sekue untuk mencoba mendapatkan si bundle ini. Kayaknya nggak mungkin dapat sih, kayaknya nggak mungkin dapat. Nih, spinan pertama 79 diamond aja cuman dapat kayak ginian, cuy. Susah banget. Persentase keberhasilan kalian untuk mendapatkan bundle itu ada di angka 7%. Nih, aku udah ngabisin 2 kali spin baru dapat token ya. By the way, kalau kalian mau ngedapetin bundlenya butuh 100 token, coy. Anjay, pakai bundle season 1 nggak worth it. Kita langsung beralih ke bundle andalan kita, guys. Primis. Kita coba pakai primis, teori primis ya. Pet kita hilangin, mempan enggak nih. 7,9% coy. Aku udah hitung-hitungan tadi persentase keberhasilan kita kalau mau sekali spin ada di 7,9% coy. Hanya 7% doang kemungkinan kita buat dapat bundlenya. Nah, ini aku lumayan hoki ya. Dapat 13 token. Oke. Butuh 100 tapi sayangnya butuh 100 token banget nih kalau mau nuker manual. Oke. Nah, ini lumayan worth it nih. Langsung dapat pistol ya. Langsung dapat pistolnya aku. Oke, nice. Lumayan, lumayan, lumayan. Langsung dapat crate-nya ya. Nanti kita buka sekalian aja crate-nya isinya apa gitu kan. Oke, dapat token lagi. Dapat token lagi. Lumayan, lumayan. Tapi diamondku sisa 1100. Kita lanjutin lagi. Ganti bundle lumayan worth it juga nih. Ah, hadiahnya udah mulai nyampah lagi ya. Sudah mulai menyampah bunga hadiahnya. Sudah mulai dapat sampah-sampah, kita coba ganti karakter lagi. Oke, kita ganti karakter ke Nula ya. Nula. Nulanya kita bikin item. Kita itemin karakternya. Oke. Udah jadi item, kita lepas bundle semuanya dulu. Kita bikin default jadi bot, coy. Jadi teori ngebot itu real enggak sih? Kalau biasanya sih aku bikin teori ngebot ini worth it ya. Oke, kita bakalan langsung jadikan si Nola ini bot, coy. Sip, udah jadi setelan bot, kita lanjutkan ngabisin diamond lagi ya. Diamondku sisa 980. Kayaknya si Primis sama Nula lebih hokian si Primis sih. Oh, tahu lumayan dapat 3 token. Dapat 3 lagi, yo. Masa sekali spin dapat 3 mau habis berapa diamond, anjay? Mau habis berapa diamond gitu loh. Oh, dapat 10, nice. 10 token. By the way, tokenku sekarang udah ke Duh. Rhythm Devil May Cry-nya enggak ada. 48 ya, aku udah dapat 48 token. Oke, kita coba lagi. Udah mulai burik, boy. Udah mulai burik, kita ganti karakter lagi ya. Intinya kalau hasilnya udah mulai nggak jelas, kita langsung ganti aja karakter.
Kalau perlu kalian relog dulu ya nih, kalian relog masuk lagi. Teori merelog, guys. Teori merelog. Teori merelog. Kita coba ngerelog. Coba masuk lagi, nyoba nyepin lagi, boy. Wah, nge-lag. Nah, waktu nge-lag kayak gini nih. Dapat token cuman 1 biji. Astaga, dia hanya sampah, udah mulai nyampah ya. Dapat 3 token, 10 token, 13. Oke, tabungan tokenku lumayan banyak. Dapat 10 lagi, nice. 20 token, tap. Kalau kayak gitu terus sih cepet ya. Kalau bisa 10-10 gitu dapatnya. Tapi kalau kita dapat yang nggak mesti ya gini nih gimana, coy? By the way, tokenku udah 72 nih, hampir sampai. Tapi diamondku udah tinggal 200. Diamond tinggal 200. Biasanya dibikin susah nih kalau tinggal kurang dikit nih. Ya, nambah token 1 lagi, boy. Kayaknya nggak mungkin bisa deh kita ngedapetin bandelnya langsung, ya nggak sih? Dapat 5 lagi nih, tokenku udah 78. Spinan terakhir. Dapat 79 token, coy. 79 token banget. Berarti aku kurang 11 ya. Kurang 11 kalau mau dapetin si bundle Bambang satu ini. Oke, lumayan worth it dengan modal cuman 1000 berapa tadi ya? 1300 diamondan. Oke. Terus ada yang penasaran nggak untuk hadiah crate dari Devil May Cry itu apa gitu ya? Kalau kalian habis nih, tokenku 79 ya. Kalau kalian habis nyepin si Devil May Cry, itu kan dapat crate. Nah, crate-nya itu hadiahnya apa? Oke, kita bakalan langsung unboxing aja ya. Untuk crate-nya hadiahnya ternyata kura-kura. Oke, hadiahnya kayak gini, hadiahnya kayak gini. Terus tadi aku dapat, nah ini ya. Ini hadiahnya apa sih gitu kan? Nah, ini dia crate Devil May Cry, coy. Langsung aja kita buka. Dan langsung dapat 2 senjata sekaligus ya, teman-teman. Ternyata dapat 2 senjata sekaligus dari satu crate. Dan itu senjata permanen semua. Terus kita buka aja ke sini, kita buka ke sini ke bagian pistol, dan ternyata ini merupakan senjata lobby, boy. Nih, senjata lobby ya, bisa kalian pakai di lobby. Bukan cuman itu aja, USP-nya juga kita dapat, coy. Nih. Ini juga bisa dipakai di lobby. Nah, bagus untuk penampakan senjata yang ini sih. Nih, keren banget. Nih, aku pakai bundle yang biasa aku pakai ya. Bundle dipadu sama bundle frontal Gimang. Hasilnya kayak gimana? Mari kita lihat, jeng. Dan hasilnya jadi begini, boy. Keren ya. Jadi mungkin di konten besok aku bakalan ngupload saat aku berhasil untuk mendapatkan si spinan DMJ ini nih. Masalahnya tanggung banget, kurang dikit banget untuk mendapatkan bundle ini. Ya wes, untuk kontenku segitu aja. Jangan lupa like dan thank you yang udah nonton. See you on the next video. Yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah.